Rabu pagi, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan ini mengawali kunjungannya yang berlangsung hingga 28 Oktober mendatang. Pertemuan Julie dengan Presiden untuk membahas isu-isu strategis seperti ekonomi, stabilitas Laut Cina Selatan, terorisme, dan juga keamanan. Selain itu, Menteri Bishop juga akan bertemu dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri PPN Bambang Brojonegoro. Selain itu, besok Julie Bishop ini juga akan menghadiri IORA di Bali, yaitu Indian Ocean Association, yang merupakan pertemuan tingkat menteri yang menyatukan negara seluruh Samudra Hindia. Dan berikut keterangan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. So basically, there is three points that we discuss during the courtesy call of Foreign Minister Julie Bishop to the President of Indonesia. We discuss about the upcoming event of Indonesia and Australia. First, that Foreign Minister Bishop will attend the IORA meeting in Bali starting tomorrow. And then the second one is the 2+2. Last year we did the 2+2, and we would like also to follow up what is the implementation of the 2+2.